بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كمسلمين مسلمات حضرين حضرات jemaah majlis taklim Masjid Bayangkara rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini Allah taala memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita dimudahkan kita untuk datang ke tempat mulia ini untuk menjalankan salat subuh secara berjamaah Kita lanjutkan dengan mengadakan majlis taklim yang semoga majlis ini memberikan tambahan ilmu bagi kita semuanya, yang tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan keberkahannya kepada kita melalui majlis ini. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah. Untuk panutan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak ibu sekalian kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah Yang akan kita bahas pada kesempatan kajian kita pagi ini Insya Allah adalah sebuah materi kaidah dalam dakwah Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah Tentunya, setiap kita sebagai seorang Muslim harus menyiapkan diri menjadi seorang dai, menjadi seorang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik skala besar ataupun skala kecil, karena terbukti terkadang seorang itu menyeru atau mengajak atau menjadi seorang dai tanpa dia sadari karena adabnya, karena akhlaknya yang baik, karena muamalahnya yang begitu indah. Terkadang seorang sudah begitu menjadikan orang-orang yang di sekitarnya itu apa? begitu tertarik dengan Islam. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi mereka ketika datang kepada Nabi dan baru saja menyatakan keislamannya, baru bersahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka memahami bahwasannya Islam ini harus disampaikan kepada yang lainnya. Sehingga banyak dikisahkan dalam hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang menyatakan keislamannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu langsung mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikanlah aku menjadi penyeru bagi umatku. Dan ini kadang-kadang tidak muncul pada diri seorang yang berislam sudah sejak lama. Lihatlah bagaimana orang-orang yang baru sekian tahun berislam ternyata di tangannya masuk Islam sampai ratusan, bahkan ribuan orang. Sejarahku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi, harus ditumbuhkan dalam diri kita bahwasanya kita berislam itu ya siap untuk menjadi dai baik dalam artian dengan akhlak kita dengan adab kita dengan muamalah kita yang baik atau mungkin kita menyiapkan diri kita sebagai benar-benar dai yang memaparkan Islam, yang menjelaskan Islam di hadapan kaum muslimin di mimbar-mimbar Jumat atau di majelis-majelis taklim Jemaah sekalian kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah Seorang da'i agar bisa istiqamah di dalam dakwahnya Agar bisa terus sabar menjalankan tugas yang mulia ini Dia haruslah memiliki pijakan yang kuat Pijakan yang kuat bagi seorang da'i adalah kaidah-kaidah Yang harus dia pegang dalam kehidupannya sebagai seorang dai, sehingga nantinya ketika berdakwah, ketika seorang berdakwah, dakwahnya itu akan efektif, usahanya, waktunya, semuanya akan efektif, dan hasilnya itu nyata. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang berpegang kepada kaidah-kaidah di dalam berdakwah. Ketika seorang dai punya tumpuan yang kuat di dalam dakwahnya, sedikit banyak akan memberikan pengaruh kepada apa? kepada jiwa seorang dai tersebut. Ketika punya kaidah-kaidah tersebut, maka dia akan merasakan ringan Beban yang mungkin dirasakan bagi orang lain itu berat banget bagi dia ringan, karena apa dia memahami bagaimana jalan dakwah tersebut sehingga dia akan sabar di dalam menjalani tugas dia sebagai seorang dai. Maka perlunya kita belajar tentang beberapa kaidah yang disebutkan oleh para ulama di dalam berdakwah. Kaidah yang pertama yang kita berusaha untuk memahaminya adalah ketika seorang dai sudah menyampaikan maka dia sudah mendapatkan pahala. Tidak ada harus bentuk nyata bahwasanya dakwahnya diterima pengikutnya sekian ratus orang, sekian ribu orang tidak harus seperti itu. Pokoknya ketika seorang dai sudah menyampaikan maka disitulah dia mendapatkan pahala dari Allah karena dakwahnya. Ukuran keberhasilan seorang dai bukan diukur dengan keduniawian. Pengajian di sana majelis taklimnya 500 orang, Majlis taklim di tempat yang lainnya lagi sampai seribu lebih. Majlis taklim di tempat yang lainnya lagi masyarakat pedalaman. Tidak harus seperti itu. Tetapi seorang da'i sudah dikatakan berhasil ketika dia menyampaikan al-haq. Ketika dia menyampaikan kebenaran. Diterima ataupun Tidak. Itu bukan urusan dia. Dia cuma dituntut untuk berusaha berdakwah sebaik mungkin, mencurahkan segala macam kemampuan yang ada dalam dirinya, mengorbankan semua apa yang dia miliki. Tugasnya dia seperti itu, terkait diterima, terkait orang-orang itu mau menerima dakwah dia ataukah tidak. Itu bukan urusan dia, atau urusan dia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyetel hati-hati manusia itu. Allah bukan seorang dai. Kalau seandainya ukuran keberhasilan dakwah Bapak Ibu adalah adanya pengikut, jumlah banyaknya orang-orang yang apa mau menerima darinya. Maka kita akan dapat di kenyataan, banyak di kalangan para nabi yang gagal dakwah. Kalau seperti itu, kalau standarnya apa pengikut, maka kita katakan banyak di antara para nabi yang gagal di dalam dakwah, bahkan bukan hanya nabi saja, rasul saja gagal. Kalau standarnya itu apa pengikut? Lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam dakwahnya berapa tahun di tengah kaumnya? 950 tahun dakwahnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam kurun waktu yang begitu lama, pengikutnya Nabi Nuh itu sangat sedikit. Kalau dakwahnya mungkin sembilan bulan lima hari, pengikutnya sedikit ya kalau kita. Ya, insya Allah, tetapi ternyata dalam kurun waktu sembilan ratus lima puluh tahun. yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salam sangat sedikit sekali. Allah Taala sebutkan wa ma amana ma'ahu illa qalil dan tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit sekali. 950 tahun siang malam mendakwahkan sembahlah Allah Jauhi peribadahan kepada ta'gut Sembahlah Allah Terus seperti itu Wa ma'amana ma'ahu illa qalil Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh Kecuali sedikit sekali Para ulama menyebutkan tentang jumlah Pengikut Nabi Nuh Sebagian ulama mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibn Kathir sebagian ulama mengatakan bahwasanya pengikut Nabi Nuh itu 80 orang 950 tahun pengikutnya cuma 80 orang masa kalah dengan dai istilahnya gitu kalau hitung-hitungannya keberhasilannya itu banyaknya pengikut masa kalah dengan dai yang tingkat kecamatan gitu kalau standarnya keberhasilan dai itu apa banyaknya pengikut. Tetapi standar keberhasilan dai bukan di, dihitung, dinilai dari apa banyaknya pengikut. Tetapi apa apa yang dia sampaikan. Sebagian ulama mengatakan 80 pengikutnya, termasuk istri-istrinya, dan yang lain berpendapat 72 orang. Ada yang menyatakan 80, ada yang menyatakan 72 orang dan sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya pengikutnya adalah tiga anaknya dan empat orang lainnya. Sangat sedikit sekali. Wa ma ma'ahu illa dan tidak beriman kepada Nabi Nuh tidak mengikuti dakwahnya Nabi Nuh kecuali apa sangat sedikit. Demikian juga hal ini dipertegas dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya keberhasilan dakwah itu bukan dengan banyaknya pengikut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketika beliau diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala diisrakan. Beliau mengatakan dalam riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Beliau mengatakan lama usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yamurru bin Nabi wan nabiyyin wa ma hum qaumun wan nabi wan nabiyyin wa ma rahd wan nabi wan nabiyyin wa laysa ma hum ahad Nabi SAW ketika sedang diisrakan Beliau itu dilewatkan dengan nabi Dan juga para nabi Ternyata pengikutnya itu adalah satu kaum Ada nabi, ada nabi-nabi yang lain Pengikutnya banyak Kemudian melewati nabi Dan nabi-nabi yang jumlahnya banyak Ternyata jumlah pengikutnya itu adalah rahat Beberapa orang saja Kemudian melewati para nabi yang lainnya lagi ternyata tidak punya pengikut satu pun. ahad. Ada nabi dan juga nabi-nabi yang lain ternyata enggak punya pengikut barang satu saja itu enggak ada, Pak. Kalau sekarang di zaman kita sekarang ini ada dai Kemudian apa? Dakwah ke sana kemarin enggak ada pengikutnya sama sekali kan dikatakan gagal total gitu kan? Padahal bukan seperti itu penilaiannya. Penilaiannya adalah apa yang disampaikan oleh dai tersebut. Kalau yang disampaikan adalah al-haq maka dia adalah telah melakukan sesuatu yang dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang perlu kita fahami. Ketika seorang sudah berdakwah, maka pahala dia dapatkan. Terkait orang itu terbuka hatinya mengikuti dia atau tidak, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الله سبحانه وتعالى بر فرما نبي محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الشورى الشعراء آية ايات فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ فإن أعرضوا جيك مريكا قوم بر بالين فما أرسلناك عليهم حفيظا kami mengutusmu bukan untuk menjadi pengawas bagi mereka. In alaika illa al kewajibanmu tidak lain hanya sekedar menyampaikan. Kewajiban Nabi yang menyampaikan, memaparkan. Apa yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Dalam ayat yang lain, surat An-Nahl ayat yang ke-35. Fahal ala rusuli illa al Balaghul mubin Maka tidak ada kewajiban atas para rasul Kecuali hanya sekedar apa? Menyampaikan saja dengan terang Menyampaikan kepada umat manusia sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala innaka la Walakin Allah ayah dimayyasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi hidayah itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan ini pernah kita bahas pada kajian kitab Tauhid pada malam Jumat ya terkait dengan apa Hidayah itu adalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksudkan hidayah di tangan Allah adalah hidayah tu taufiq. Terbukanya hati. Terbukanya hati itu adalah apa? Kuasa Allah. Para nabi, para rasul. Demikian juga para da'i. Hanya bisa menyampaikan al-bayan. Penjelasan. Wal-irsyad. Pimbingan. Saudaraku sekalian kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah ketika kita telah memahami ini ketika kita telah memahami bahwasannya seorang ketika telah menyampaikan dakwah dia mendapatkan pahala maka dia tidak perlu berkeluh kesah ketika dia berdakwah 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 belum ada bentuk nyata ataupun hasil nyata dari dakwahnya Jangan sampai berkeluh kesah karena kita tidak lebih baik dari para nabi dan para rasul. Kita harus ngambil ibrah dari mereka yang mereka terus giat dalam berdakwah meskipun di akhirnya tidak mendapatkan pengikut meski hanya satu orang. Saudaraku sekalian kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah ini adalah kaidah yang pertama. Tolong difahami. Hadiahnya ada empat ini di sini. Nanti kaidahnya satu dua tiga empat. Nah, pas banget ya. Kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua di dalam berdakwah adalah pengikut para nabi, pengikut para rasul pasti akan diuji. Kenapa kita katakan pengikut para nabi, pengikut para rasul pasti akan diuji? Karena apa? Karena yang bertugas untuk berdakwah pada hakikatnya pertama kali adalah para nabi, adalah para rasul. Maka, orang-orang yang datang setelah mereka adalah pengikutnya, para nabi, pengikutnya, para rasul. Setiap pengikut nabi, setiap pengikut rasul itu pasti akan diuji oleh Allah SWT. Ujian cobaan datangnya dari Allah SWT. Ini merupakan ketentuan yang tidak bisa dirubah lagi. Pasti ada yang namanya cobaan, yang namanya ujian. Yang Allah Subhanahu wa taala dengan ujian ini ingin menyeleksi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui mana di antara hamba-hambanya yang pernyataan imannya itu enggak main-main, sungguh-sungguh. Kalau seandainya setiap orang yang menyatakan iman kemudian nggak ada ujian, maka nggak diketahui mana yang imannya kuat, mana yang cuma sekedar apa? ingin mendapatkan keuntungan duniawi saja. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan ujian kepada hamba-hambanya Allah ingin menghapuskan kesalahan-kesalahan hamba. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajat seorang hamba. Dengan ujian ini Allah Subhanahu wa taala juga ingin menunjukkan cintanya kepada hamba. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah menyatakan Inna Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai satu kaum maka Allah taala akan menguji mereka. Dan ujian ini jemaah perlu kita fahami bahwasanya ujian ini adalah berbanding tegak lurus sama ya? Dengan iman, Semakin kuat iman semakin besar ujian Berbanding tegak lurus Semakin kuat keimanan seorang Maka semakin besar ujiannya dari Allah subhanahu wa ta'ala Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Ubtuliyar ala hasabidini. Seorang itu bakal diuji oleh Allah sesuai dengan agamanya In kana fi dinihi jika agama orang tersebut itu kuat maka akan bertambah berat juga ujiannya Wa in kana jika seorang agamanya itu lembek tidak kencang dalam beragama, ya ada hasabi dini. Seorang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya, kadar keimanannya. Jamaah ya, sekalian, sering saya ingatkan, jangan sampai punya prinsip lah nggak usah tebel-tebel iman gitu. Nanti mbak ujiannya berat nggak kuat. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? semakin kuat keimanan memang ujiannya tambah tetapi Allah juga memberikan kekuatan untuk menghadapi ujian tersebut ini yang harus kita fahami Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua ahasiban nas ayyakulu ay yuftanun Ahasiban nas, apakah manusia mengira Apakah manusia mengira akan ditinggalkan begitu saja tanpa diuji? Mereka menyatakan amanah kami beriman. Wahum la yuftanun. Kemudian mereka tidak diuji oleh Allah. Tidak ada istilahnya ketika seorang sudah menyatakan saya ini seorang Muslim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dibiarkan begitu saja oleh Allah. Seorang yang sudah menyatakan bahwasanya dirinya berislam pasti akan diuji oleh Allah. Tujuannya tadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui di mana di antara hamba-hambanya yang di dalam ikrar syahadatnya itu benar, hati dengan lisannya sama. Hati dengan perbuatannya sama. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat kepada sosoknya para nabi, sosok para rasul, kita akan dapati, "Masya Allah, semuanya mereka itu didustakan oleh kaumnya, semuanya disakiti oleh kaumnya, bahkan banyak di antara para nabi dari kalangan Bani Israel yang mati di tangan siapa kaumnya." Jadi, uswah kita. panutan kita dalam hal ini agar kita memiliki kesabaran di dalam berdakwah adalah lihat bagaimana para nabi lihat bagaimana para rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam agar nabi sallallahu alaihi wasallam mau bersabar Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-34 وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكْ dan sungguh telah didustakan Rasul-Rasul sebelummu wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad sungguh Rasul-Rasul sebelummu itu juga didustakan baru ala ma kudhibu wa udhu. Namun mereka ketika didustakan Namun mereka ketika disakiti Mereka bersabar Hatta atahum nasruna Sampai datangnya pertolongan kami kepada mereka Nabi SAW diingatkan dengan para nabi, dengan para rasul yang sebelumnya. Karena apa? Dijuluki sebagai orang gila, dijuluki sebagai dukun, dijuluki sebagai orang tukang sihir, dan para nabi, para rasul sebelumnya juga seperti itu. Ancaman intimidasi, bahkan sebagaimana kita mengetahui bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah bersama para sahabatnya mendapat perlakuan yang tidak mengenakkan sekali, diboykot, disiksa sebagian sahabat. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah semuanya semuanya adalah apa untuk memilah Siapa orang-orang yang benar dalam keimanannya? Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kedatangan sahabat yang mendapatkan siksaan yang sangat berat, yaitu bernama Al Khabab ibn Al -Arad. Khabab bin Arad datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan betapa berat kenyataan yang harus dihadapi oleh para sahabat di Mekah. menghadap kepada Nabi dan di saat itu Nabi sedang duduk di bawah naungan Ka'bah bersandar kepada Ka'bah beliau sallallahu alaihi wasallam melilitkan kain ke tubuhnya sedang bersandar di Ka'bah maka khabab ini mengatakan kepada Rasulullah ya Rasulullah ala tastansir lana Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mohon pertolongan

Malah beliau mengatakan dulu orang-orang sebelum kalian ada yang dibuatkan lubang kemudian ditanam padanya kemudian dibawa gergaji kemudian dibelah menjadi dua bagian gergaji diletakkan di atas kepalanya kemudian di terus sampai menjadi dua bagian subhanallah Orang-orang sebelum kalian ada yang sampai seperti itu tingkatannya. Kalian belum merasakan seperti itu. Merasakan siksaan yang semacam itu untuk apa sih? Mempertahankan iman. Bukan untuk sekedar mempertahankan hidup. Merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia, rebutan lahan dan lain sebagainya bukan. Mempertahankan iman hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mendapatkan siksaan yang sangat berat dibelah dengan gergaji rasanya seperti apa kalau seandainya gergaji di zaman kita sekarang ini dengan mesin mungkin lebih cepat gitu ya kalau ini gergaji zaman dahulu srek 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 la nah, ilaha illallah Kemudian Nabi mengatakan bi hadid. Ada juga di antara orang-orang sebelum kalian yang disisir dengan apa? Sisir terbuat dari besi. Maduna wa azmihi. Yang memisahkan antara daging dengan apa? Tulangnya. Disisir dengan apa? Dengan sisir dari besi. Karena apa? Karena beribadah kepada Allah mendapatkan perlakuan yang sangat kejam. Fama yasuddu dzalika 'an dinihi dan itu tidak menjadikan dia mundur dari apa? Menjalankan ketaatan di dalam agama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini hiburan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk siapa? Untuk para sahabat. Orang-orang sebelum kalian wahai para sahabatku wahai umatku yang mereka dapatkan, yang mereka rasakan jauh lebih apa? lebih berat. Ketika seorang melihat kepada kondisi yang lebih berat darinya, tentunya dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bermimpi yang namanya dakwah itu kemudian lancar di mana-mana diterima. adanya ejekan ya kalau di kita kan adanya ya ejekan ya, habis mulai ngaji ke, dalam maning ya titani bay dikatakan sebagai apa teroris lah dan lain sebagainya julukan julukan yang jelek sudah aktif di pengajian sana wah oh ya sebentar lagi jadi wahabi tulen dan lain sebagainya ya, cuma sekedar omongan omongan Ya kita harus sabar, cuma sekedar omongan pak. Kalau dulu pengen sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Harus bertaruh, mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan keselamatannya, pengen bareng sama Nabi. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kaidah yang ketiga di dalam dakwah. Yang pertama tadi apa? Dapat pahala ketika sudah menyampaikan. Pokoknya nyampaikan dapat pahala. Yang kedua? Para nabi, pengikutnya para nabi dan para rasul akan diuji. Kemudian yang ketiga adalah ilmu bekal wajib bagi seorang dai ilmu adalah bekal wajib bagi seorang dai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf 108. Surat Yusuf ayat 100 berapa? 8. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Kul hadhihi sabili." Katakanlah, "Ini adalah jalanku." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan kepada manusia, ini jalanku. Ada ila Allah yang aku mengajak manusia ke jalan Allah ala basiratin ana wa manittabani di atas ilmu aku dan juga orang-orang yang mengikutiku. Jadi nabi berdakwah di atas ilmu, demikian juga para pengikut nabi berdakwah di atas ilmu. Wa subhanallah maha suci Allah wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ilmu sebagai bekal seorang di dalam berdakwah. memerintahkan kepada kebaikan, melarang daripada keburukan. Ini adalah ilmu yang wajib dimiliki. Mau ngajak kepada apa dia punya ilmunya. Bagaimana seorang akan berdakwah? Bagaimana seorang akan memerintah kalau dia tidak tahu kebaikan? Bagaimana akan melarang sementara dia tidak tahu kejelekan? Maka wajib sekali seorang dai itu memiliki ilmu, berbekal dengan ilmu. Agar dia mampu untuk apa? Terus eksis di dalam dakwahnya. Kalau tidak punya ilmu ya sebentar saja sudah habis perbekalannya al dakwah itu harus tetap dilaksanakan, harus tetap ditegakkan. Kalau habis perbekalan ilmunya, tentunya apa? Ya repot, gimana mau berdakwah lagi? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ilmu yang dimaksudkan yang paling utama adalah ilmu tentang syariah. Seorang dai harus berusaha membekali dirinya tentang apa? Tentang syariat Islam ini. Ilmu yang lainnya yang diperlukan adalah ilmu tentang bagaimana berdakwah. Ilmu tentang bagaimana berdakwah. Kemudian ilmu yang lainnya yang diperlukan adalah ilmu bagaimana mengetahui kondisi yang didakwai. Ilmu tentang kondisi orang-orang yang didakwai. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang terpenting adalah sebagaimana tadi saya sebutkan, yang paling penting adalah ilmu tentang syariat ini. Ilmu yang mau didakwahkan tersebut. Karena kalau seandainya seorang sampai dia sengaja membuat kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, konsekuensinya berat. mengatakan ini sebagai satu hadis ternyata ini enggak tidak bisa ditemukan jalannya sampai kepada Nabi s.a.w. wasallam maka ini berat konsekuensinya Nabi s.a.w. alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disebutkan hadis mutawatir mutawatir itu ya bukan hanya sekedar sahih saja Nabi s.a.w. wasallam mengatakan man kadzaba alayya mutaammidan Fal mak adahu minan nar. barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja maka hendaklah dia bersiap-siap untuk tinggal di dalam neraka kalau seandainya seorang da'i tidak punya bekal sama sekali tentang hadis sahih, tentang hadis da'if maka ya bahaya banget kena ancaman semacam ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting kan tujuannya baik, gak bisa seperti itu. Yang penting kalimatnya kan indah, tidak bisa seperti itu. Kalau menyandarkan sesuatu kepada Nabi, harus ada sumbernya yang jelas. Imam Bukhari meriwayatkan hadis tersebut. Imam Muslim meriwayatkan hadis tersebut. Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidhi dan dinyatakan sahih oleh para ulama yang setelahnya haruslah semacam itu, menyampaikan hadis dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan penyakit yang sangat parah menimpa seorang yang berdakwah adalah penyakit malas belajar, tidak mau lagi menambah ilmu. Dia mencukupkan dengan apa yang dia dapatkan, mungkin di pesantrennya atau di perguruannya. Cukup setelah itu, sudah tidak mau belajar lagi. Ini adalah penyakit yang parah, yang menimpa seorang dai. Seorang dai itu harus terus belajar, belajar, dan terus belajar dalam kehidupannya. Nggak ada istilah nggak belajar setiap hari, terus belajar. Bukan berarti kita itu harus menjadi seorang yang menguasai seluruh disiplin ilmu di dalam syariat kita, karena itu mustahil. Karena yang dinamakan dengan ilmu jamaah dikatakan bahwasanya In kullat yu'tika ba'dah. yang namanya ilmu itu, kalau kamu korbankan semua yang kamu miliki, kekuatan konsentrasi ilmu apa namanya pemahaman kalau kamu korbankan semua dirimu untuk ilmu maka ilmu akan memberikan kepadamu sebagiannya saja in a'taka jika kamu mengorbankan seluruh dirimu untuk ilmu yu'tika ba'dah. ilmu itu baru akan memberi sedikit saja dan akan kita dapati sebagaimana para ulama ya Menghabiskan seluruh hidupnya untuk ilmu, ternyata ya, ada ulama ilmu hadis. Memang mumpuni dalam masalah hadis, tapi dalam yang masalah lainnya belum tentu. Ada ulama yang masya Allah menjadi fukoha, menjadi apa? Orang-orang yang ahli fikih, ahli dalam masalah itu, dalam masalah yang lainnya belum tentu. Sebagian saja diberikan, padahal ulama tersebut sudah apa hidupnya semuanya untuk ilmu waktunya semuanya untuk ilmu maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah lalu bagaimana dengan orang yang ngasih ke ilmu itu sedikit dapat apa gitu ngasih semuanya saja ilmu ngasih apa sedikit saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah kita tertuntut untuk terus berdakwah, menyampaikan meskipun hanya satu ayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun apa? cuma satu ayat. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun hanya sekedar berapa? satu ayat. Menyampaikan ayat itu bisa dengan apa menyampaikan secara nasnya ayatnya dibacakan dijelaskan dipaparkan bisa seperti itu atau tablighul makna atau menyampaikan secara maknanya menyampaikan ayat dari Al Qur'an atau hadis dari Nabi saw bisa seperti itu bisa menyampaikan nasnya disampaikan ayatnya bunyinya seperti ini maknanya seperti ini hadisnya semacam ini maknanya semacam ini dijelaskan seperti itu atau seorang hanya menyampaikan secara apa makna saja karena dia tidak menguasai ayatnya tidak menguasai hadisnya dia mengatakan kepada apa kepada saudaranya yang ingin dia nasihati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis semacam ini pakai bahasa kita sendiri ini juga diperbolehkan tidak mengapa tetapi yang harus diingatkan di sini adalah seorang itu benar-benar harus tahu penyandarannya kepada agama Islam. Jangan sampai karena hadis ini sampaikan dariku satu ayat kemudian ngawur. Saya ngertinya hadis ini dia tak sampaikan sementara dia tahu tidak tahu keabsahan daripada hadis tersebut. Karena Nabi mengatakan anni dariku berarti apa? Harus benar penyandaran ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam mungkin ini saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan kajian kita pagi ini. Karena sudah melewati waktu syuruk InsyaAllah kita cukupkan Baru sampai ke berapa? Tiga Terima kasih atas perhatiannya Kurang lebihnya mohon maaf Ini saja yang bisa kita pelajari kita akhiri majlis kita dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh